That was incredibly dangerous. Drop me by the elevators. I'll take it from here. No, we stay together. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Britt. Ini wajahnya. Britt adalah anak dari seorang pemilik perusahaan media yang sangat kaya raya di Los Angeles. Sepeninggalan sang bunda, Britt sering sekali terlibat masalah di sekolah akibat kurangnya perhatian dari sang ayah. Bahkan ketika Britt bercita-cita ingin menjadi seorang superhero, hal tersebut dianggap halu oleh sang ayah yang langsung mematahkan kepala boneka pahlawan kesayangannya. Trying doesn't matter when you always fail. No! 20 tahun kemudian, mari saya perkenalkan kepada seorang mafia Rusia yang sangat berbahaya. Dia bernama Benjamin Chadnovsky, seorang ketua mafia yang memiliki paranoid atau ketakutan berlebihan terhadap orang lain yang memandang rendah dirinya, sehingga Benjamin sering sekali merasa bahwa orang lain kurang takut dan tidak segan terhadapnya. How do I pronounce your name? Tchaikovsky? Chudnovsky. Chudnovsky. Hal itu pun dibuktikan saat seorang pebisnis ini salah menyebut nama Benjamin Chadnovsky, yang dalam pikiran Benjamin hal tersebut amat sangatlah menghina nama pemberian orang tuanya, apalagi ketika si pebisnis ini tidak kooperatif dan menolak memberi upeti dengan kata-kata yang tidak pantas. Saat itulah Benjamin langsung mengeluarkan pistol dua larasnya yang membuat 4 anak buah si pebisnis ini langsung ngejongkeng, di mana Benjamin tidak langsung membunuh si pebisnis, melainkan bertanya lebih dahulu kepadanya, "Apakah diriku kurang menakutkan bagi dirimu?" Karena takut dibunuh, si pembisnis itu pun menjawab jujur bahwa nama Benjamin memang agak kurang menakutkan ketika didengar. Harusnya diganti dengan nama Adol, Pablo, Putin, Blanco, Don, atau John. Mungkin akan terdengar lebih sangar. Jawaban si pembisnis ini pun membuat Benjamin langsung menurunkan pistolnya dan berpikir tentang saran yang diberikannya. Awalnya si pembisnis senang karena Benjamin tidak jadi membunuhnya. Tetapi ternyata ada sebuah tas yang sudah diletakkan di antara kursi yang tiba-tiba... Dan kisah akan dimulai lagi dengan Britt yang sudah beranjak pemuda. Hobinya hanya pesta dan mabuk-mabukan setiap malam tanpa memikirkan masa depan. Dan untungnya dia adalah anak orang kaya yang tidak perlu khawatir dengan kebutuhan seperti beras, listrik, dan makan apa untuk hari esok. Setiap pagi setelah pesta semalam suntuk, Britt selalu dibangunkan dengan aroma secangkir kopi dengan latte art bentuk daun, dan tak lama muncullah sang ayah yang mengeluhkan tentang Britt yang hidupnya tidak jelas, bahkan akibat ulahnya akhir-akhir ini membuat nama sang ayah sedikit tercoreng akibat gaya hidup hedon yang dilakukan oleh si Britt ini. And I told you, stop taking girls into my garage. Never stop. Singkat cerita, ketika Britt baru pulang dari pesta, dia pun langsung dikejutkan dengan berita kematian sang ayah yang tewas akibat alergi sengatan lebah, di mana hal itu cukup membuat Britt menjadi sedih karena tidak memiliki siapa-siapa lagi kecuali harta dan perusahaan media yang ditinggalkan mendiang. He dedicated himself to this city through his philanthropic endeavors and... Thank you, James. This is your newspaper. Esok paginya, Britt pun mengawali hari yang buruk ketika kopi yang diminumnya tidak sama dengan yang biasa dia minum setiap hari, yang ternyata Britt lupa bahwa kemarin setelah ayahnya dimakamkan, Britt sudah memecat semua pegawai ayahnya, termasuk orang yang suka membuatkan Britt kopi setiap pagi. Coffee! Will someone explain to me why are the worst day of my life? You fired him and everyone else who works for your father, yes? I want Cato here now!
Dan mari saya perkenalkan, ini adalah Kato, tidak pakai K, montir pribadi ayah Brit sekaligus pembuat kopi yang setiap harinya membuatkan kopi untuknya dan ayahnya. Kato pun menunjukkan bagaimana cara dia membuat kopi yang enak, di mana Brit cukup dibuat takjub ketika melihat sebuah mesin kopi yang sangat canggih, yang ternyata itu adalah buatan tangan Kato sendiri. Talenta yang dimiliki Kato pun langsung membuat Brit tertarik hingga mengajaknya duduk bersama untuk menceritakan bagaimana awal-mual Kato bisa bekerja untuk ayahnya. Kato sendiri merupakan pria kelahiran Shanghai. Sejak kecil dia hidup sebatang kara dan tinggal di panti asuhan. Dan ketika menginjak usia akil balig, Kato pun kabur dan bekerja di sebuah bengkel yang secara kebetulan mempertemukan ayah Brit dengan si Kato ini. Ketertarikan Kato terhadap mesin dan otomotif membuat ayah Brit tertarik untuk menjadikannya sebagai montir pribadi, di mana sebagai orang yang sangat kaya raya, ayah Brit membebaskan Kato berkreasi dan membuat alat-alat sesuai imajinasinya, yang itulah alasan kenapa mesin kopi canggih tersebut bisa tercipta. Tak hanya mesin kopi, Kato pun mengajak Brit ke bengkel pribadi ayahnya, yang di situ ada satu mobil tua yang sudah Kato modifikasi, di mana mobil tersebut tahan terhadap benturan keras dan dilengkapi dengan ban berteknologi canggih yang bisa utuh secara otomatis. What are you gonna do now? And? Whoa! Sampai di ruang kerja Kato, Brit pun melihat sebuah gambar rancangan pekerjaan Kato yang di situ terdapat gambar Bruce Lee, yang sedikit informasi bahwa film The Green Hornet ini merupakan reboot dari serial dengan judul yang sama, yakni The Green Hornet, yang pernah dibintangi oleh almarhum Bruce Lee pada tahun 1966. Tak hanya tahu soal mesin dan pandai membuat kopi, Kato juga mampu melakukan hal hebat lain, contohnya membuka penutup botol dengan cara yang keren, yang hal itu semakin menambah ketertarikan Brit terhadap si Kato ini. Brit dan Kato pun minum sampai larut malam, di mana Brit curhat mengenai sikap menyebalkan sang ayah ketika dia mematahkan kepala mainan kesayangan Brit waktu masih kecil, yang oleh karena terpengaruh alkohol, Brit pun memaksa Kato untuk pergi ke pemakaman ayahnya dan akan memotong kepala patung ayahnya sebagai balasan atas apa yang telah ayahnya perbuat di masa lalu. What's wrong here? Setelah memotong patung kepala ayahnya dan akan kembali ke mobil, Brit pun harus dihadapkan dengan sebuah situasi genting ketika beberapa penjahat sedang merampok pasangan pejalan kaki, di mana Brit yang masih punya hati nurani pun meneriaki para penjahat tersebut sampai mereka semua mengejarnya. Hey, leave them alone. Let's get. Brit pun berhasil tertangkap dan diancam akan dibunuh menggunakan sebilah pisau, tapi tiba-tiba... Ya, muncullah Kato dengan kejutan lainnya, di mana Anda semua akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Kato memiliki sebuah kemampuan seperti Robert Mitchell di film Equalizer dan Sherlock Holmes di film Sherlock Holmes, yaitu hipotesis prediksi. Dan sama seperti Wesley Gibson di film Wanted tahun 2008, ketika jantung Kato berdebar sangat kencang, Kato seolah bisa melihat segala sesuatu bergerak lebih lambat, sehingga hal itu memungkinkan dia untuk melakukan serangan secara akurat yang didukung dengan skill bela dirinya yang mumpuni. Mereka pun dikejar polisi yang menganggap mereka adalah penjahat, di mana polisi tersebut menembak tepat ke arah si Brit. Beruntung kacanya anti peluru, namun Brit yang kesal pun langsung mengaktifkan ban cucuk yang membuat mobil si polisi mengalami kecelakaan yang tidak sampai membuat korban jiwa melayang. Ah.
Sampai di rumah, betapa bahagianya mereka berdua ketika berhasil menyelamatkan orang lain dan berasa sudah menjadi seorang pahlawan. Brit bertanya bagaimana Kato bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Kato pun menjawab bahwa dia tumbuh di lingkungan yang berbahaya sehingga berkelahi sudah menjadi makanan sehari-harinya sejak kecil. Dan untuk bagaimana dia bisa bergerak sangat cepat, Kato pun menjelaskan bahwa ketika jantungnya berdebar sangat cepat, waktu seolah melambat. Saat itulah Brit memiliki sebuah ide brilian dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Kato, di mana dengan kekayaan akses dan privilege yang dimiliki oleh Brit, mereka berdua bisa menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat dari sekedar montir dan pemudak kaya penganut hedonisme. Layaknya Bruce Wayne yang menjadi Batman, kemampuan alami yang dimiliki oleh Kato akan menjadi sesuatu yang keren ketika dikombinasikan dengan uang yang banyak yang dimiliki oleh Brit. Yang inti daripada itu adalah mereka berdua berencana untuk menjadi superhero yang akan menyelamatkan warga Los Angeles dari kejahatan dan tirani ekonomi yang punya kekuasaan. Then the police and the bad guys will both try to kill us. I know how to make him take us seriously. Hal pertama yang mereka berdua lakukan adalah menjadikan kejadian semalam berada di halaman depan, yang tanpa para dewan sadari bahwa itu adalah ulah Brit sendiri yang dibantu oleh Kato, yang tujuan daripada Brit melakukan itu adalah untuk membuat mereka berdua terkenal dan mendapat perhatian dari para penjahat di Los Angeles. Ketika dewan bertanya apa nama dan julukan untuk kedua pelaku tersebut, saat itulah Brit melihat foto berwarna hijau dirinya semalam dan penyebab kematian ayahnya oleh lebah, sehingga Brit menjuluki dirinya sendiri dengan nama The Green Bee. Hal tersebut pun mendapat penolakan dari para dewan yang menganggap nama tersebut tidak cocok dan terkesan geleh, di mana Kato memberikan kontribusi dengan menyerahkan sebuah nama The Green Hornet supaya terkesan tegas dan tidak pika sebelen. What? The Green Hornet. Green Hornet it is. The Green Hornet. Yeah. Okay. Fine. It's decided then. Yeah. Berita tentang The Green Hornet yang besar-besarkan pun membuat publik merasa bahwa kota ini sudah tidak aman lagi, yang hal itu berdampak pada reputasi seorang jaksa wilayah yang cukup terkenal bernama Scanlon. Ini bebenguknya. Look, guys, stop connecting separate dots with invisible lines. I wouldn't worry about it. You know, affect business. I'm not worried. Who told you I'm worried? Kembali ke Brit dan Kato, di mana mereka kedatangan seorang wanita bernama Lenor yang merupakan calon sekretaris baru untuk Brit. Wawasan dan kecerdasan yang dimiliki oleh Lenor akhirnya membuat Brit tertarik dan meminta dia untuk langsung bekerja hari ini juga. Because you are now my permanent secretary. If there's one thing I like on my women. Tiba di rumah, Brit dan Kato pun langsung menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memperkuat karakter The Green Hornet, seperti mobil, kostum, dan alat-alat canggih lain yang secara teknis hanya Kato lah yang bekerja, sedangkan Brit sekedar memberikan ide untuk kostum dan topengnya saja. Dengan uang yang dimiliki Brit, Kato pun bisa bebas berkreasi dengan melengkapi mobilnya dengan bahan anti peluru, rudal buatan sendiri, kursi pelontar yang disarankan oleh Brit, dan berbagai senjata canggih lain untuk mendukung aksi superhero mereka. 2 minggu berlalu, kini mereka berdua sudah siap untuk beraksi, di mana Brit cukup dibuat terkejut saat melihat mobil tua milik ayahnya kini sudah menjadi mobil superhero yang sangat keren. The toy, the Black Beauty. Saat sudah jalan, barulah mereka bingung dengan tujuan dan arah mereka untuk beraksi, di mana Brit meminta bantuan sekretaris pribadinya yakni Lenor untuk mengirimkan data-data lokasi yang sering terjadi kejahatan dan langsung berangkat ke sana untuk memulai debut pertama mereka. Tiba di sana, Brit pun mulai merasakan rasa takut dan ragu ketika melihat sekelompok gangster yang sedang berkumpul, di mana Kato yang bodoh amatan pun langsung membelokkan mobilnya dan segera menghampiri orang-orang tersebut. Yo, you looking for that good stuff, man? Hola. Dengan bahasa yang menghina dan tidak ramah di telinga, Brit jelas telah memancing emosi para gangster tersebut hingga membuat salah satu dari mereka menodongkan pistol, di mana Kato segera memutar mobilnya disusul dengan Brit yang turun dan menghajar satu gangster tersebut. Ketika satu anggota gangster akan menembak, saat itulah Kato kembali menunjukkan kehebatannya, di mana kali ini jantungnya berdebar lebih kencang dari sebelumnya hingga membuat waktu seolah benar-benar menjadi lebih lambat. Eight, five,
Britt pun mencoba menginterogasi salah satu dari mereka hingga akhirnya mendapatkan satu nama, yaitu Benjamin Chadnovsky, di mana Britt dan Kato segera pergi ke salah satu ladang bisnisnya, menghancurkan labnya, menyuruh anak buahnya menyampaikan pesan kepada Benjamin, dan membakar habis tempat tersebut. The Green Hornet sends his regards. Si anak buah pun memberikan kartu The Green Hornet dan menyampaikan pesan mereka kepada Benjamin, di mana si anak buah yang ketakutan pun membuat Benjamin bertanya, apakah The Green Hornet ini lebih menakutkan dariku? Si anak buah pun menjawab, ya bos, mereka memakai topeng dan memiliki senjata api di mobilnya, siapa yang tidak takut? Hal sekecil itu pun langsung membuat Benjamin langsung tersinggung dan terhina, karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa Benjamin memiliki kecenderungan ingin dihargai dan ditakuti melebihi siapapun, sehingga si anak buah pun harus tewas dengan ditembak mati oleh Benjamin saat itu juga. Dari situ, The Green Hornet pun semakin menggila dengan menghancurkan beberapa bisnis ilegal dan gangster-gangster di berbagai distrik, di mana sebagian besar bisnis dan gangster di kota ini merupakan kekuasaan dari Benjamin, yang tentu saja membuat dia menjadi risau dan dipusingkan dengan ulah The Green Hornet ini, termasuk si jaksa wilayah Scanlan. Merasa bahwa Britt sebagai Green Hornet tidak memiliki kemampuan bela diri yang cukup, Kato dengan baik hati pun memberikan sebuah pistol dengan peluru gas untuk membuat musuh pingsan, yang hal itu jelas membuat Britt menjadi tersinggung yang secara tak sengaja menembakkan pistol tersebut hingga Britt pingsan selama 11 hari. Ketika siuman, Britt pun cukup terkejut ketika melihat Kato sudah menyelesaikan 3 mobil sebagai cadangan untuk aksi mereka, di mana dia juga sudah membuat ulang peluru gas tersebut agar efeknya hanya bekerja selama beberapa jam saja. Okay, but be careful. I'll be careful. I just want to look at it. Just give it to me for one second and I'll just... Di sisi lain, Benjamin pun mendapat kabar jika sebagian besar bisnisnya telah hancur dan beberapa geng di bawah naungannya memilih untuk memisahkan diri dari Benjamin karena merasa bahwa Benjamin tidak cukup kuat untuk melindungi mereka dari The Green Hornet. Hal itu jelas membuat Benjamin semakin dibuat emosi hingga dia berencana untuk membuat jebakan untuk melenyapkan The Green Hornet selamanya. Great. What about the Hornet? Rencana tersebut adalah dengan mengirimkan sebuah pesan ke alamat email yang ada pada kartu nama The Green Hornet, di mana Britt yang polos pun bersedia untuk bertemu dengan Benjamin, yang hal itu mendapat penolakan dari Kato yang merasa bahwa ini adalah sebuah jebakan. Namun Britt yang tetap kekeh pun ingin bertemu dan merasa lemah jika tidak menepati janjinya tersebut. So tomorrow you could process my incredible... Sampai di sana, terlihat Benjamin dan dua anak buahnya sudah menunggu kedatangan di Green Hornet, namun tiba-tiba... Ya, mereka pun dijebak masuk ke dalam lubang kemudian ditimbun dengan tanah yang membuat Britt kepanikan. Tetapi dengan rudal yang terdapat di dalam mobil, Kato pun segera meledakkan bagian luar mobilnya hingga membuat tanah meledak dan membunuh satu anak buah kepercayaan si Benjamin. Britt dan Kato pun segera kabur dari tempat tersebut dan meskipun sempat dikejar oleh Benjamin, mereka berdua berhasil lolos dan pulang dengan naik taksi. Tiba di rumah, mereka berdua akhirnya terlibat sedikit perselisihan atau percekcokan akibat Britt yang tidak mau mendengarkan saran dari Kato, di mana Britt yang merasa bahwa dirinya lah The Green Hornet dan Kato adalah sebagai supirnya, akhirnya membuat mereka getreng dan terlibat perkelahian yang mengakibatkan furnitur rumah menjadi hancur berantakan. Benjamin sendiri cukup dibuat terpukul dengan kematian salah satu orang kepercayaannya, di mana dia memerintahkan seluruh gangster dan pembunuh bayaran untuk mencari dan membunuh orang dengan pakaian hijau, berharap salah satu dari mereka adalah The Green Hornet. Failed to kill me, the Hornet, Popeye. Berita tentang kematian orang-orang dengan pakaian hijau pun membuat Britt menjadi merasa bersalah, begitupun dengan perusahaan medianya yang telah berdosa karena selalu menjadikan The Green Hornet sebagai berita utamanya. A gruesome scene last night as bodies were...
Tak lama muncullah Scanlan yang datang untuk memberikan bantuan, di mana Scanlan ini ternyata adalah seorang jaksa wilayah yang buruk. Karena di situasi seperti ini, dia justru meminta Brit dan perusahaannya tidak memberitakan kematian para korban, juga apabila ada nama Benjamin Jadnovsky yang ikut terseret. Scanlan meminta Brit untuk jangan pernah mengusiknya, karena ternyata Scanlan dan Benjamin memiliki hubungan bisnis yang cukup erat. You get out of my office right this second. Sementara itu, Benjamin memanggil satu-satunya orang kepercayaan yang dia miliki. Benjamin meminta saran kepada dia tentang rencana mengubah penampilannya menjadi serba merah dan mengubah namanya dari Chadnovsky menjadi Bladnovsky, yang tujuan daripada dia melakukan itu adalah untuk membuat image-nya lebih seram dan ditakuti musuh-musuhnya. I'm talking about the death of Chadnovsky and the rebirth of Bladnovsky. What is it? Mendengar hal tersebut, seorang kepercayaan pun mengatakan bahwa masih banyak masalah yang lebih serius untuk diurus dan bukannya malah memikirkan hal-hal konyol dan tidak penting seperti ini. Dan alhasil, Benjamin pun menembak mati dia saat itu juga. Starting to scare myself. Kembali ke Brit alias The Green Hornet, dia mendapat telepon dari Scanlan untuk bertemu di sebuah kafe dengan tujuan ingin bernegosiasi ulang tentang hal yang pasti tidak ingin Brit tolak. Singkat cerita, Brit pun sudah sampai di kafe tempat pertemuan dengan Scanlan, yang mana di situ sudah ada si Benjamin, yang ternyata pertemuan ini adalah sebuah jebakan untuk menekan Brit dan perusahaannya agar selalu memberitakan hal yang baik seolah Los Angeles adalah kota yang aman dan damai. Tak banyak basa-basi, Scanlan pun langsung to the point bahwa ayahnya Brit tidak mati karena sangat lebah, melainkan Scanlanlah orang yang telah membunuh beliau dengan cara menyuntikkan racun epitoksin seolah ayah Brit meninggal akibat alergi sengatan lebah. Hal itu pun langsung membuat otak Brit bekerja keras setelah sekian lama tidak dipakai, di mana dia akhirnya menyadari jika Benjamin telah menguasai hampir seluruh gangster di Los Angeles, sehingga untuk menutupi semua bisnis dan kejahatannya, Benjamin membayar mahal Scanlan dan membiayai semua keperluannya seperti kampanye dan tetek bengek lainnya. Scanlan menyuap setiap perusahaan media untuk jangan pernah menganggap setiap kejahatan yang berkaitan dengan Benjamin, dan satu-satunya orang dan perusahaan yang menolak untuk disuap adalah ayah Brett itu sendiri, karena beliau sangat menjunjung tinggi dunia jurnalis dan ingin memberitakan sesuatu apa adanya, jujur, akurat, dan terpercaya. I was joking. Why don't we get together and just talk about. Tanpa sepengetahuan Scanlan, Brit sudah merekam percakapan mereka sehingga Scanlan langsung memanggil Benjamin dan anak buahnya, yang pada saat bersamaan muncullah Kato yang datang untuk menolong sesuai dengan permintaan dari sekretarisnya si Leonor. Mr. Chernovsky, Bladnovsky, Bladnovsky. Setelah terjadi baku tembak sedikit, mereka berdua pun langsung kabur, di mana Brit yang sudah memindahkan rekamannya ke dalam flash disk pun menyuruh Kato untuk pergi ke perusahaannya dan akan menyebar rekaman itu ke internet dan media agar supaya kebusukan Scanlan bisa diketahui oleh publik. Kejar-kejaran pun terjadi dengan jumlah yang tidak seimbang, di mana Kato terpaksa mengeluarkan minigun otomatisnya yang membuat satu mobil anak buah Benjamin hancur dan terguling di jalan raya. Ketika anak buah Benjamin mengeluarkan senjata beratnya, mobil lapis baja mereka ternyata tak cukup kuat untuk menahan setiap peluru, sehingga Kato merasa harus turun tangan dan meminta Brit untuk menyetir mobil super mereka. Setelah Kato berhasil mengatasi senjata berat Benjamin, Kato pun kembali ke mobilnya. Namun di depan perusahaan Brit sudah banyak sekali anak buah Benjamin yang lain yang menunggu, sehingga Kato terpaksa memparekoskan mobilnya hingga membuat mereka nyangsang di antara mesin percetakan. Saat itulah muncul Benjamin dengan jubah merah dan masker seramnya, di mana Brit yang pergi duluan pun berusaha untuk menghindari tembakan anak buah Benjamin, yang dengan kesembronoannya, Brit masih ditangtayungan untuk bisa selamat. Ketika Brit terdesak, muncullah Kato yang berhasil menjatuhkan mobilnya dari mesin percetakan, di mana mereka berdua naik lift menggunakan mobil yang tentu saja membuat setengah mobilnya hancur dan terbelah. Beruntunglah Brit karena memiliki rekan yang jenius, karena Kato telah memodifikasi mobil ini dengan penggerak roda depan, sehingga walau tinggal setengah, mobil mereka masih tetap bisa jalan dan menembaki para penjahat yang sudah ada di sana.
Dengan pertahanan terakhir yakni mobil setengah mereka, Kato pun menyuruh Brit untuk segera mengupload rekamannya di mana saat amunisinya sudah habis, Kato pun terpaksa turun tangan lagi dan menghabisi satu persatu anak buah Benjamin dengan skill unik yang dia miliki. Sial bagi The Green Hornet karena selain flash disk-nya kosong karena Brit lupa menekan tombol play ketika merekam percakapan Scanlan, aksi Kato juga harus terhenti ketika kakinya tertimpa reruntuhan akibat pistol dua laras yang ditembakkan oleh Benjamin. Detik-detik Kato akan dibunuh, saat itulah insting terpendam Brit akhirnya muncul, di mana dia mampu melakukan hal serupa seperti Kato, yakni melakukan hipotesis prediksi saat situasi sedang kapisak, sehingga Brit mampu bergerak dengan cepat dan akurat, meski akhirnya tijalikeh dengan cara yang cukup bodoh. Aksi bodoh Brit pun dimanfaatkan Kato untuk lolos dari si Benjamin, di mana Kato langsung mengambil dua batang kayu dan menusuk Benjamin hingga dia tewas saat itu juga. Ketika tim tanggap darurat muncul, saat itulah Scanlan langsung menunjuk The Green Hornet supaya ditangkap, dan daripada Scanlan lolos dari jerat hukum akibat tidak adanya bukti, Kato dan Brit pun memilih untuk membunuhnya dengan cara membuat dia terjun bersama setengah mobilnya. Beruntung, mobil tersebut dilengkapi dengan mobil pelontar sehingga mereka bisa selamat meskipun bingung tentang caranya untuk bisa mendarat. Brit yang sempat tertembak di bagian bahu pun dibawa Kato ke rumah Lenor untuk diobati, di mana Lenor berhasil menyelamatkan mereka berdua dengan mengatakan kepada petugas bahwa dirinya tidak melihat dua orang bertopeng seperti yang dijelaskan oleh petugas tersebut. Okay, I can't do it. Take me to the hospital. We have a second of silence so I can figure this out, okay? Esok paginya, Brit pun memberi keterangan mengenai hancurnya gedung perusahaan miliknya yang meskipun The Green Hornet masih dianggap kriminal dan kejahatan Scanlan tidak pernah terungkap, setidaknya dua orang jahat yakni Benjamin dan Scanlan itu sendiri sekarang sudah tidak ada yang membuat kota ini akan menjadi lebih aman dan lebih damai dari sebelumnya. Dan tiba-tiba... The Green Hornet sensing regards. Ya, insiden ini merupakan bagian dari rencana mereka untuk membuat luka tembak Brit seolah ulah dari si The Green Hornet yang tujuannya adalah untuk menghindari kecurigaan polisi tentang keterlibatan Brit sebagai sosok The Green Hornet. Terakhir, polisi pun dibingungkan dengan Kato yang kabur dengan begitu cepat yang ternyata mobil supernya kini sudah dilengkapi dengan teknologi super canggih yang bisa membuat bodi mobilnya berubah warna secara otomatis sehingga aksi Kato dan Brit akan jauh lebih seru untuk kedepannya. Tamat, ending yang cukup membagongkan.